Zainal Abidin Hassan, So Chin An, Bakri Ibni, Hassan Sani dan penjaga gol Chow Chee Kiong antara pemain Malaysia yang beraksi di pentas perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka 1980 berdepan Maghribi. Jarang sekali visual ini ditayangkan di mana-mana stesen TV. Jadi eksklusif untuk anda serta seluruh rakyat Malaysia. Segmen nostalgia dengan bangganya membawa anda kembali ke Stadium Keramat kita, Stadium Merdeka. Selamat menonton. Hassan Sani, Mohtad Hari dan Abdullah Ali. Manakala pemain simpanan ialah Lim Chuan Chin, penjaga gol Zulkifli Hamzah, Subramaniam, Ramli Jonet dan Anizan Daud. Itu dia. Malaysia memulakan sepak bola Santok Singh. Tora Rajo dapat dikawal oleh Derdaki Muhammad. Lab Khalifa, back kiri, Noroko terus kepada Astra Hassan. Syukur Saleh. So Chin An, ketua pasukan Malaysia. Chin An cuba. Satu tendangan yang kencang oleh So Chin An. Mohtar kepada Dolah. Dan Dolah ditolak oleh Shanawi. Pengadil William Munro tidak gemar dengan cara permainan yang ditunjukkan oleh Shanawi. Zainal Abidin pula dapat dilarikan oleh Fatih Abdul Haq. Santok Singh dapat kepada Huraj. Dan oleh Taisir dapat diselamatkan oleh Chee Kiong. Fatih bersama dengan Zainal Abidin. Oh, satu keadaan yang bahaya kerana Taisir berada betul-betul di depan Chee Kiong dan Chin An tidak mengetahui keadaan tersebut. Nasib baik Chee Kiong cekap dan pantas. Kurash lepas gol. Kurash, itu dia. Dikejar oleh Lab Khalifa. Mohtar berdepan dengan Motake. Mohtar cuba masuk. Terus senang saja Astra Hassan mengambil bola. Tinggal 8 minit dalam separuh masa pertama. Motake, back kanan Morocco. Shigir. Satu rembatan yang sungguh bahaya daripada Bella Hassan. Derdaki. Senawi. Tore Raju, Syukur. William Munro meniupkan whistle. Tanda tamat permainan. Sekilas Liga berakhir di sini. Jangan lupa kunjungi Stadium Berhampiran bagi menyaksikan perlawanan Liga Super Sabtu ini. Tumpuan pastinya di Shah Alam, pertembungan antara Selangor dan Kelantan. Dua pasukan yang ketika ini hanya dipisahkan 3 mata di persada Liga serta di utara membabitkan Perlis dan UPB My Team. Kepada anda yang mempunyai cadangan atau pandangan, jangan malu untuk menghantarnya ke alamat yang tertera. Sehingga bertemu lagi dalam Sekilas Liga minggu depan. Saingi bola sepak Malaysia. Adios.